di pawai sepeda hias. Bagus, sabar. Iya. Mik. Pakai remote, dari remote. Oh, dari remote. Biar aman. Alarm. Mik. Kabar dulu. Baik, gimana sehat? Luar biasa. Subhanallah. Semua bidadari ya. Bidadari yang ini. Yang ini bidakara. Gimana Mas? Dagang apa nih? Saus-saus begini. Saya pokoknya tidak UMKM lancar ya. Usaha mikro kecil menengah itu dia. Saya memang ditakdirkan keluarga saya ini pengusaha. Bagus. Pengusaha kecil menengah. Jadi dari dulu itu belum sukses-sukses jadi dagang terus ya. Oh, enggak apa-apa. Ini sekarang saya jual kopi sekarang. Kopi. Luar biasa. Wah, kopi bermacam-macam kopi. Kopi apa yang rasanya teh? Kopi apa ini? Ayo, tahu? Wah, saya ini penjual kopi baru nih. Enggak tahu? Apa ini? Kopi apa? Enggak tahu. Kopi yang rasanya teh? Kopi apa? Kopi kirteh. Kopi yang bisa untuk nyanyi. Kopi yang bisa untuk nyanyi, kopi vokalis. Kopi saya. Kopi apa yang cantik? Kopi yang dipakai lipstik. Salah. Apa? Kopi yang masuk salon. Salah. Kopi apa? Kopi alat jubah. Wow. Kopi apa yang mau kawin? Kopi yang mau kawin? Iya. Kopi nangkau dengan bismillah. Kamu. Kopi kumis belum dilap ya? Kumis. Oh iya. Kopi apa yang warnanya kuning? Ayo. Kopi yang dikasih sirup. Ya betul. Udah pernah. Kok kejauhan sih? Pernah berarti. Kopi apa kalau dituang nggak tumpah? Ayo. Kopi beku. Iya. Lu sebenarnya ada jawabannya sih? Semua dibenerin. Kopi yang bisa dipakai. Kopi yang diseduh. Kopiah. Kopi yang bisa dimakan. Kopi kolak pisang. Itu singkatan. Bukan teka-teki itu. Ini kopi saya ini macam-macam. Ada kopi Arabica. Itu punya makna dan filosofi. Apa itu? Apa maknanya? Antara bingung dan cinta. Arabica. Antara bingung dan cinta. Iya. Ada lagi kopi yang lain? Kopi Robusta. Romantis. Robusta jangan. Robusta. Romantis berdua penuh dusta. Robusta. Romantis berdua penuh dusta. Ada lagi? Kopi pahit. Apa nih? Habis dimakan terus menangis. Nggak ada bunganya. Tapi boleh saya cobain dong? Boleh. Kalau cuman promosikan, kalau nggak ada buktinya kan betul. Kita nggak tahu kan? Iya. Benar. Betul. Tester. Betul. Saya selalu menjaga konsumen saya. Nah, itu. Selalu moto saya, Anda puas kami lemas. Lah enak dong. Masa kita puas itu lemes. Jadi konsumen bisa senang, ya, puas, lah saya terus rugi. Ya, Anda puas kami lemas. Oke. Ini pertama awalnya putih. Lama-lama? Tetap putih. Nanti nggak ngaruh dong. Ya, sabar dulu. Masukin kopinya. Kopinya dong. Dulu saya ini sebelum menjual kopi, saya ini pembalap sepeda. Oh loh. Iya? Kok bisa jadi jual kopi? Iya, kalau pensiun jadi ini, tukang siomay sama kopi ini. Ya. Nyari apa sih? Nyari yang bikin hitam itu loh. Kopinya. Nah ini kopinya. Oh, iya. Dia yang dagang kopi, dia nggak tahu kemana kopinya. Nah, nih. Dah, nih, tangan dulu. Pakai tangan, nggak boleh pakai. Panas. Ini kalau diminum langsung kopi pahit. Itu buat sedotan. Itu buat ngerasa sedotan. Nggak percaya lo, bekas gua. Sedih. 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 Nah. Mana sedih? Itu muka lo sedih, Ndre. Muka lo sedih. Ini nangis. Nangis. Ini kok kopi pahit. Dre, lu sedih gara-gara minum kopi. Dre. Ini beneran lu. Ini beneran ini aku. Ini orangnya sportif lu. Enggak percaya lu. Tapi waktu dirimu nangis kan tak lihat kayak Mr. Bean malah. Nah, itu dari coba Vincent inner, keluar inner. Masa sih? Tuh, tuh kan. Lihat tuh. Ya, kan? Sedih karena kopi. Canda. Canda mulu. Pasti keinjek. Bukan. Pasti kejepit tangannya. Bukan. Kenapa? Sedih karena kopi. Apa? Kebalik. Lu turun udah tahu dong itu terbalik. Sampai sini baru nangis lu. Cerdas, kamu cerdas. Ya? Cerdas dia tepuk tangan. Mau coba. Coba. Mau coba banget. Coba. Cari dulu. Berurutan, berurutan, berurutan. Nek, 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 nek. Berarti itu bekas bibir siapa aja tuh? Cari yang masih kering. Basah semua ini. Jangan kopi. Kopi pahit. Oh, udah mulai nih. Udah mulai. Coba kita perhatiin. Kita perhatiin. Ya, ya, tangan nggak ada yang kejepit. Nggak ada. Kaki nggak ada yang kejepit. Karena kopi. Sepatu nggak ada yang kebalik. Karena kopi. Apa? Apa? Muka dia. Kasihan. Saya cuma mengasihan. Kasihan lihat itu. Coba. Iya. Ini bekas Andre. Gua tahu pasti nyari yang bekas Vincent ini Mas Dimas. Kenapa nggak gua terakhir sih kan dari sono sini ke gue? Jatah gua. Oh. Masa gua nggak boleh merasakan kopi saya sendiri. Sekarang nih. Tahun depan aja sekarang. Tandain. Oh pasti. Wah udah diminum benar. Mama. Sebelah sini. Oh, yang ada putihnya tapi sebelah sini. Waduh, apa nih kita lihat? Apanya kejepit nih? Waduh. Kenapa? Karena kopi. Kenapa? Bulu mata saya nempel. Oh. Nempel. Bulu matanya nempel, biasanya kayak talang gitu. Nempel, kayak jajami harga deh. Apaan tuh? Coba, mikir dulu. Udah dapat. Orang mau minum kopi aja mikir. Ah, sedih. Udah mulai. Reaksinya luar biasa di kopi. Bulu mata nih, gara-gara bulu mata. Keinjak, jari kejepit. Ketawa saya emang gini. Hah? Ketawa saya. Oh, ketawa. Sedih. Nah, sekarang gantian saya. Terakhir. Ayo dong. Semua udah. Gantian. Udah sedih duluan belum minum. Karena kopi. Karena bekasnya dia. Oke, nggak apa-apa. Semua auranya masuk. Auranya bagus, positif semua. Satu frekuensi, satu gelombang. Energi positif tambah positif keluarnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada yang tapi Nah kalau gitu Mas Andre, dulu, ya. Saya mau keliling-keliling. Iya, besok saya borong kopinya ya. Terima kasih Mas. Iya, mari Mas, mari, hati-hati. Alhamdulillah nggak laku toh. Nggak mau di starter dulu? Apanya? Nih, oh? Starter dulu. Starter dulu dong. Ini sepeda dari Padang nih. Oh, dari Padang? Ceklek rendang. Oh. Ceklek rendang. Nyalain. Bunyi dang dang dang. Saketa. Sumatera Utara. Oh, masih ada. Medan. Ceklek horas bang. Ceklek horas bang. Nyala. Horas. Horas putih. Oke. Desta, silakan. Ya, Anastasia. Hai. Kamu sudah memutuskan belum rambutnya mau diapain? Saya lihat di Twitter kamu, katanya kamu galau mau potong rambut kayak gimana ya? Belum nih, bantuin dong gimana yang bagusnya. Oh, mau motong rambut aja harus di ini ya, di woro-woro ya. Kira-kira ada ide apa yang diaplikasiin ke kamu? Saya kalau cewek tuh poni aja tuh fatal. Sejauh ini udah banyak voting. Kayak gimana modelnya? Udah coba di blow on? Blow. Blow kan ada blow off, ada blow on. Oh iya. Oh blow on. Biar keluar gitu. Oh blow on. Blow on. Sejauh ini apa yang paling tinggi voting suaranya? Ponian, rambut panjang, jangan dicat. Jangan dicat lah. Jangan. Kemarin teman saya dicat pakai cat tembok. Waduh. Susah lainnya. Tadinya mau kayak Mas Sule gitu ya. Oh, kalau Sule nggak dicat. Itu jadi asli? Ya? Enggak. Nyetak udah di situ. Enggak. Gitu. Jadi memang udahlah natural aja ya. Udahlah gini aja kali ya. Gini aja ya. Tapi kan nggak ada rencana mau ngikutin siapa kali rambutnya Katy Perry yang pendek. Siapa ya? Atau mungkin ada idola kamu yang suka kamu ikutin gaya rambutnya? Aku itu suka sama Kylie, Selena Gomez. Mirip ya sama Kylie. Terus Kendall. Kylie Jenner. Almira, you really like Guns N' Roses ya? Iya. Wow, sama Bang Andre sama Vincent nih. Suka banget Guns N' Roses. Lagu apa yang paling kamu suka? You Could Be Mine sih. You Could Be Mine. You Could Be Mine. Wih. Band apa yang lagunya rock, lagunya pop, lagunya dangdut? Guns N' Roses? Betul. Oke, Guns N' Roses. Maksudnya apa? Lu kemakan teka-tekila sendiri kan? Tadi lu begitu, gua gak apa-apa. Kok kamu cewek sukanya Guns N' Roses sih? Anak sekarang lagi? Enggak sih, sebenarnya dulu itu influence dari personal trainer aku sih. Oh. Iya, jadi waktu itu lagi nge-gym, terus habis itu dia mainin playlist. Kalau ada apa, gitar solo gitu kan. Bilang, Mas ini compilation-nya siapa sih? Wah, gue gak tau nih, bawa aja. Dia bilang gitu, oh ya udah gue bawa, udah deh. Kebawa sampai sekarang dengerin lagu-lagu. Sekarang dengerin lagu-lagu zaman sekarang tuh udah nggak bisa Mas kayak. Nah, kalau nggak ada gitarnya nggak bisa. Sosokan sih ceritanya. Tahu band Stinky? Tahu. Untung dia tahu. Ya udah bukan juga. Enggak tahu. Stinky sama Club Etis tuh lamaan mana sih? Stinky sama Club Etis. Lamaan Stinky dong. Masa Stinky sih? Club Etis tuh justru junior saya. Tapi kan Etis 80, Stinky 90. Dia kan namanya aja 80. Ya nggak bisa dong, kan 80-an. Ya udah deh, terserah lu lah. Oke, kamu tadi bilang suka Guns N' Roses. Kalau seandainya vokalis Marakarma kemari. Guns N' Roses, seandainya kamu dipertemukan sama vokalis sama Axl. Kamu mau ngapain? Yang jelas sih pasti minta foto, terus minta tanda tangan, terus minta nomor telepon, terus minta alamat rumah, terus minta THR bentar lagi lebaran. Jadi benar-benar kamu pokoknya akan melakukan apapun kalau dia ketemu. Iya. Karena kamu ngefans banget sama dia. Iya. Oke. Ini talk show, ini sahur. Jangan ngomong ini sahur kalau acara ini nggak ada di sahur. Iya, ya pasti. Pasti. Apapun bisa kita datangkan. Mau Axl Rose kek. Ya. Mau Metallica kek. Yang penting slow aja. Mirza, Mirza. Langsung aja, ini dia buat Almira. Axl Rose. Welcome to the Ini Sahur. Oh, Ini Sahur, okay. I take a gift for you. Oh, okay. Yes, you like a dog? Dog? Oh. Anjing. Dog. Ya, anjing. Kalau di sini anjing. Oh, di sono dog. You know, Almira is a big fans of you. OMG. Yes. Nice. Thank you. In Indonesia, and she knows about your song. Yeah. Oh, ngomong naon, Ujang. Katanya dari Axl. Ya, Axl, kami di Sunda. Ya. Wow. Mic-nya pakai kembang banyak banget. Rose. Ini bunga akar. Saya kasih buat penggemar saya. Silakan. Malah kayak company ya. Cheers. Thank you. Kamu sudah. Why is Axl not singing? Huh? Why is Axl not singing? Singing. Kenapa kamu nggak nyanyi? Sama normal. Bukan Singing. Oh yes. You know where you are. You in the jungle, baby. Kenapa nggak dia yang ngefans? Gua malah nggak bisa begitu. Sini dong. Welcome to the jungle. Sweet Child of Mine. Axl. Hah? Sweet Child of Mine. Emang motor ada sweetnya? Lagu. Welcome to the jungle, bekerja sehari-hari. Welcome to the jungle, bekerja sehari-hari. Jungle, yuk kita jungle. Welcome to the jungle, bekerja sehari-hari. Welcome to the jungle, bekerja sehari-hari. Jungle. Kombinasi sama Bang Haji Roma ya? Ya. Tahu lagu Roma Irama? Saya ngefans banget sama Mara Karma. Roma Irama. Ya. Thank you. Katanya kalau mau ketemu sama Axl mau ngapain aja? Silakan, mau diapain aja? Minta tanda tangan boleh nggak? Boleh. Di mana? Di sini nih. Waduh, saya nggak bawa patlon. Saya mau nanya sebenarnya. Axl Rose tuh masih saudara nama Feni Rose nggak sih? Nggak beda. Beda ya? Beda. Cuman saya juga punya acara. Oh, acara sama. Kayak Feni Rose. Oh, jual rumah. Sulit. Ini foto saya. Yes, thank you. Tanda tangan? Yes. Oke. Wah, ini. Itu garis. Nyor itu namanya. Saya kalau keluar suka lupa. Jadi garis, simple tapi pasten. Tadi saya pelatih, tapi sama grup band masih bergabung? Si Seles sudah. Seles kemarin? Wah, sekarang buka bengkel. Iya. Bengkel apa Seles, Pak? Bengkel motor. Tapi sudah tutup. Rambutnya masih begini? Masih keribu? Oh, sudah dipotong. Segini. Itu leher jangan dipotong rambutnya. Tapi ini Axl luar biasa loh. Enggak luar biasa. Saya baca di internet, dia akhir-akhir ini sedang mendalami nyinden. Wah, biasa banget. Ini jago, coba luar biasa. Nyindennya jago, Axl. Jago dong. Bukti. Don cukrai tunai. Tunai show Desta dan Vincent. Acara Nupang Alusna. Gua bener kalau double case tuh malasnya begini. Nah, tapi Axl memang sekarang kan pasti ntar balet. Lo nggak pencaksilat, ayo cari yang lain dong. Enggak, emang bener saya baca di itu jago nyindan memang. Saya baca di. Baca di mana? Di buku TTS. Ini luar biasa. Gak ada informasi buku TTS. Kamu mau nyanyi duet sama Axl? Kamu? Jogetnya dong. Jogetnya Axl kan. Nah. Uget-uget. Yes. Hobi banget sama lagu-lagu dangdut ya katanya? Ya, setik-setik wah bisa. Ya. Lagu dangdut apa yang paling disukai sama Axl? Dangdut yang paling disukai itu lagunya yang suka ada dimakan sama orang itu. Apa itu? Nastar. Nastar. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Itu saya suka. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu yang saya. Seperti mati lampu. Terima kasih, ini sudah ya. Sweet Child of Mine, tepuk tangan dong buat. Saya lagi serak. Oh, pengen minum. Oh, mau air. Saya boleh jujur. Kenapa? Ngucur keringat saya. Oh, panas. Ya. Ini kulitnya asli. Saya nunggu tadi berapa menit ngucur. Kulit asli ini. Asli ini kalau kena nyamuk bentol. Oh, saking aslinya. Asli. Minum dulu. Salah. Ya. Minum silakan. Oh ya, makasih. Ya. Oh, saya dong. Mana? Oh, dijampi-jampi dulu nih. Nyari sedotan. Mau foto. You take a picture? Foto. Please. Foto. Saya tanya waktu sedih pada manggung, anjing. Pegang. Manggung serang Yayan Jatnika. Serang Kang Uce, Dwi Komara. Oke, foto ya. Jangan dekat-dekat, belum muhrim. Oke. Tapi tidak apa-apa. Senyum. Aduh. Terus. Pegal. Ganti gaya. Kamu tetap. Ganti gaya. Sakit. Ganti gaya, duduk. Oh, saya nggak ganti gaya. Oke. Emang ini yang paling bagus. Oke, kamu sebelah sini. Sebelah sini, oke. Bagus, kamu sebelah sini. Iya. Bagus. Oke. Keren. Bagus. Senyumnya. Senyum. Cakep. Kan saya di sini. Kan dia minta foto. Saya orang nih. Thank you, Axl. Ya, thank you very much. Tepuk tangan buat Axl. Thank you, Axl. Oke, Axl, yuk. Panas. Iya. Di belakang ada kulkas. Sure. Udah. Nih, udah sahur. Di sini kerasa nih. Udah sahur belum? Belum. Ah, besok puasa kan? Iya. Nah, sahur dulu. Axl kan. Rumah siapa sih dapur? Ada. Terima kasih. Terima kasih.